ini kita melakukan penyerahan secara simbolik 20 ribu Al-Quran. Kami sampaikan ini Quran Wakaf dipergunakan, dipakai untuk umat. Terima kasih kepada Badan Wakaf Quran yang telah memilih Bone Bolango sebagai pusat sentra untuk penyerahan bantuan untuk Gorontalo. Sebagaimana yang di sini ada 20 ribu tahap pertama, alhamdulillah kita sudah mendapatkan Quran ini dan insya Allah Quran ini akan kita bagi-bagi kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan untuk membaca Quran agar nantinya Quran ini memang benar-benar dibaca oleh si penerima. Apresiasi kegiatan Badan Wakaf Al-Quran atas kegiatan pendistribusian 20 ribu Al-Quran untuk Provinsi Gorontalo. Dan semoga kegiatan ini akan mendapat keberkahan dan akan terus berlanjut hingga pemberantasan buta huruf Al-Quran di provinsi ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Gorontalo menjadi lebih berkah lagi, semakin banyak umat Islam khususnya di Gorontalo yang membaca, mengkaji dan mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran yang merupakan obat dan yang memberikan manfaat terutama untuk umat Islam. Apalagi untuk semua kalangan, tentunya ini menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah sekarang kami sudah menerima wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran Indonesia, yaitu sejumlah 20 ribu Al-Quran. Ini akan terus berlanjut bantuan ini. Untuk itu kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya dilebihkan harta, silakan untuk menyalurkan bantuan melalui Badan Wakaf Al-Quran.